Okay. 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 Tanya dong, buat Cece Natal itu apa? Gede. Apa yang gede? Itu gede sekali. Terus ada apa lagi? Ada yang kecil. Ada yang gede, ada yang kecil. Oke, Cece, terus Natal ada apa lagi? Ada Santa Claus hadiah. Cece biasa mau minta hadiah apa sama Santa Claus? Mau hadiah, mau little pony hadiah. Terus kalau Natal ada apa lagi? Ada buku Natal. Yeay, Cece ambil hadiah loh. Thank you, Mami. Ada buku Natal enak-enak loh. I wish you my Christmas. I wish you my Christmas. And a happy new year. With tiny wishes to you and again. We wish you my Christmas. And a happy semuanya and happy new year 2020. Yeay. Nah, tadi adalah performance Baby Louis. Secara itu adalah Natal tahun keduanya dia. Dan pendapat dia mengenai Natal ternyata seru juga ya Moms ya. Padahal kita sekeluarga itu Buddhist loh Moms, dan kita enggak pernah ada teori tentang Natal. Tapi buat kita sekeluarga, bahkan Mami sendiri, kalau udah mau Natal rasanya tuh hati tuh tenang, damai, adem, apalagi lagu-lagunya yang harmoni. Pokoknya Natal adalah waktunya untuk enjoy the life dan jauh-jauh deh dari stres-stres. Pokoknya waktunya ini refreshing, bersihkan hati, bersihkan pikiran, bersihkan jiwa dan raga, mulai lagi dari awal. Nah Moms, Natal itu sebenarnya apa? Jadi Natal itu adalah hari dimana Yesus Kristus lahir ke dunia. Dan biasanya di hari Natal itu teman-teman pasti udah pada dekorasi rumah, ada pohon Natal tinggi-tinggi katanya, ada yang dandan kayak Santa Claus, pada pakai baju merah-merah, hijau-hijau, tukeran kado, banyak kue-kue enak, kue-kue keringnya. Belum lagi semua orang akan tersenyum lebar dan langsung say Merry Christmas. Seru kan Moms? Lihat kayak gini aja tuh kayaknya udah happy banget rasanya. Tapi Moms, sebenarnya Natal itu apakah cuma formalitasnya kita say Merry Christmas, dekorasi rumah, tuker-tukeran kado, foto-foto kalau kita udah ngerayain Christmas merah-merah bajunya? No, ternyata Natal itu memiliki makna yang lebih mendalam dari ini. Apa aja sih itu sebenarnya? Makna yang pertama adalah Natal adalah sukacita. Jadi dikatakan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia membawakan damai dan mengajarkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Kita tahu sendiri ya Moms ya, namanya kita manusia, terkadang kita terlalu terbawa dengan duniawi. Otomatis sifat serakah, sifat sombong, sifat egois selalu ada dalam hati kita. Belum lagi makin lama kita tanam makin besar. Dan Yesus Kristus datang ke dunia membawa damai dan penuh kasih sayang, mengajarkan kita, kamu jangan seperti itu loh. Kita ini di dunia cuma sebentar. Jangan sia-siakan waktu kita di dunia. Harusnya kita di dunia itu saling mengasihi, saling berdamai, saling harmonis, jangan berantem terus. Nah, di sanalah Moms kita belajar kalau Natal itu adalah waktunya kita merefleksikan diri terhadap karunia pada Tuhan Yesus Kristus karena telah datang ke dunia dan mengajarkan kita ternyata hidup itu enggak cuma sombong-sombong aja, tapi semua harus dengan penuh kasih sayang dan damai terhadap sesama umat manusia karena kita ini semua sama loh Moms sebenarnya.
Makna kedua, Natal adalah waktunya untuk peduli dan berbagi kasih kepada sesama. Jadi pada hari Natal kita diingatkan lagi, hey kamu, sudah saya berikan kamu rezeki yang lebih, orang lain memiliki rezeki yang kurang. Nah waktunya kita untuk berbagi. Nah di hari Natal bisa kita ke panti jompo, panti asuhan, berbagi kasih kepada sesama agar orang-orang di sekitar kita yang kekurangan juga bisa merasakan rasa sukacita, rasa bahagia untuk merayakan Natal tentunya. Makna ketiga, Natal adalah tindakan nyata. Jadi moms, di hari Natal itu bukan cuma kita broadcast-broadcast WhatsApp, Merry Christmas, Merry Christmas, bukan juga kita upload-upload foto di Instagram, di YouTube, dan lain sebagainya kalau kita tuh Merry Christmas to everyone. Tapi gak cuma segitu ternyata, kita harus melakukan tindakan nyata. Kita harus lihat nih, kita contoh teladani Yesus Kristus. Dia datang ke dunia membawa damai, kasih karunia, berbagi kepada sesama. Itu yang harus kita teladanin. Jadi di hari Natal jangan lupa untuk banyak-banyak berbuat baik. Tapi gak cuma di hari Natal aja sebenarnya. Every day is Natal. Jadi lakukan tindakan yang baik, yang membahagiakan orang lain, tidak merugikan orang lain setiap harinya. Biar orang-orang terus happy. Kita happy, orang-orang kita juga happy. Dan timbunan karma baik kita makin banyak untuk kedepannya. Makna keempat, Natal adalah waktunya bersyukur. Jadi kita harus bersyukur kita bisa terlahir sampai sekarang ini, kita bisa hidup seperti sekarang ini, berkecukupan, makan masih 3 kali sehari dibandingkan orang-orang di luar sana kadang makan sehari aja gak dapet, makan sehari sekali aja. Jadi di hari Natal itu jangan cuma kita berdandan semewah mungkin, diamond di mana-mana, branded di mana-mana, kita tunjukkan kesombongan kita ke orang lain. Tapi di hari Natal itu kita harus bersyukur, terima kasih Tuhan telah memberikan saya kesehatan sampai hari ini, makan yang cukup sampai hari ini, saya bersyukur banget. Dan makna terakhir adalah Natal tetaplah rendah hati. Statement ini mengingatkan mami kepada Sandra Dewi. Jadi kemarin itu Sandra Dewi pernah bilang, kita tahu ya sosok Sandra Dewi. Sandra Dewi itu berkecukupan banget, mewah banget hidup dia, tapi dia gak pernah menunjukkan kesombongan dia. Dan bahkan di statement di YouTube dia mengatakan dia akan terus berbuat baik kepada orang lain. Walaupun sebenarnya Sandra Dewi memiliki segalanya dan bisa membeli yang sangat mewah gitu loh dibandingkan orang-orang lain. Tapi satu yang dia katakan, dia takut kepada Tuhan. Karena sekarang semua ini adalah titipan dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Kalau misalnya saya berbuat salah, saya bertindak yang ke arah melancong, akhirnya saya berbuat yang negatif, menjadi sombong, menjadi egois, menjadi serakah dan lain sebagainya, sewaktu-waktu pemberian Tuhan akan langsung set diambil begitu aja dan akan langsung lenyap dalam sekejap. Otomatis kenapa dia sampai hari ini masih rendah hati, dia masih baik banget kepada semua orang, dan yang satu dia takut akan Tuhan. Itu adalah makna Natal buat mami dan keluarga sebagai Buddhis, Buddha, tapi tetap satu, mami suka banget sama Natal. Apapun agama kalian, yang penting membawa keharmonisan, perdamaian dunia, bikin kita tenang, bikin kita damai. Wah, itu udah the top one deh. Bye bye, see you. Merry Christmas and Happy New Year 2020. Enjoy.